Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sukses konco ngarit, konco terak, konco tani. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan, kita bisa jumpa atau kita bisa review harga dan kualitas sapi yang ada di Pasar Wakinen. Kali ini tempat di depan saya nih, di deretan sapi-sapi bakalan yang ada di Pasar Sapi Wakinen Margorjopati. Dimana mayoritas sapi-sapi bakalan di sini dari segi harganya sangat begitu medis banget dibandingkan dengan pasar-pasar sapi yang lainnya. Oke, teman-teman, buat teman-teman semuanya yang baru jam nonton video ini, yang belum subscribe monggo silakan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Kita langsung saja kita mulai video kami. Tepat di depan saya ini ada salah satu sapi bakalan, yaitu ada si metal dan juga ada sapi pegon. Kurang lebih usia di 1 tahunan, kurang lebih gitu. 14, Mas. Harga 14 juta ada si metal. Harga dimulai dari angka 14 jutaan. Seperti ini. Si posturnya. Rp14 juta. Dari segi punggungnya, kisaran usia 1 tahunan. Selain di si metal juga ini ada pegon. 14 juta 250. Meiku. Sama. 14 berapa sih? Pegon kisaran usia kurang lebih 1 tahunan. Tanenan ganteng. Pegon. 14 jutaan. Si metal juga ada pegon. Sama-sama di harga di angka 14 jutaan. Nanti cirian barang ini loh, bos. Dari segi pantat-pantatnya. Rp14 juta. Oke, kita geser ke sapi berikutnya. Kali ini agak yang gede. Kisaran usia 1 tahunan atau kurang lebih 2 tahun. Kali ini ada si metal. Bertanduk, kaki-kakinya juga bagus. Posturnya sedengan. Harga berapa, Bos? 19 nego. 19 jutaan nego. Tinggi kisaran 120. Kisaran bobot di angka 400-an. 19 jutaan nego semampunya. Dari kepalanya, lehernya, dadanya, kaki-kakinya, kaki depan, kaki belakang. Seperti ini. Dari bokong-bokongan ini. Dari segi pantat-pantatnya seperti ini. Dari punggung-punggungnya. 19 nego. Oke. Dan selanjutnya kali ini juga ada limusin. Limusin. 18.500. Limusin. Kisaran usia di usia 1 setengah tahun lebih. Masuk. Ada limusin. Limusinnya cross, ada si metalnya di kepalanya. Dari segi posturnya. Apa ya namanya? Noni gal.
aku buran. Eh, apa pedas kali, mampu kuat temen gue. Gas di kaki-kakinya. Kalau minyak tinggi kisaran 115-an. Ini dari kaki-kakinya, kaki depan, kaki belakang bisa teman-teman cek sendiri. Dari bokong-bokong aneh. Ini lah lupa ini, kalau lima ini lupa kalau lima. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Kali ini juga ada limusin cross. Piro. Polo kedua. Ini buka harga 18 yang penting lebih. Kisaran usia kurang lebih 2 tahunan. Tinggi 120 lebih dikit. Seperti ini 18 yang penting dilebihin. 18 lebih. 18 sudah lebih. Nah, seperti ini kualitas sapinya. Limusin cross. Oh, dari depan seperti ini. Wah, ini baru dilihat sama bapaknya. Barangnya juga bagus. Delapan belas lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Kali ini Namun kali ini ada pegon. Pegon 17.500. Kisaran usia 1 tahun setengah lebih. Seperti ini 17.5 nego. Pegonnya seperti ini teman-teman. Tingginya kisaran kurang lebih 120-an. Seperti ini kualitas sapinya. Update terbaru di sapi-sapi bakalan di hari ini Senin lagi 30 Oktober 2023. Seperti ini kualitas sapinya. Dari segi kaki-kakinya juga lumayan bagus. Oke, kita geser ke sapi berikutnya. Anandi. Kali ini ada limusin bertanduk. Limusinnya cross kepala si metal. Bokongnya semok tinggi 130-an. Dari segi kaki-kakinya seperti ini. Bertanduk kisaran usia kurang lebih 2 tahunan. Seperti ini kualitas sapinya. Ini piro kondisi duwe aku? Dalu piro, Bas? 22. 22. Buka harga di angka 22 nego. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Dari kaki-kakinya, kaki depan seperti ini. Kaki belakang ya. Bertanduk sapinya. Bertanduk sapinya. Nganggo sungu, sangar. Bertanduk. Harga 22.
harga 22 Mansur S. Mansur S harganya ini dari depan seperti ini. Kakinya. Tangan aku nek menawa taulena payu. 22. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Oh, kali ini di sana ada si metal marbor. Ada si metal marbor, teman-teman. Long sasis. Harga berapa nih, Pak? 18. Lolulas. 18 juta. Kisaran usia kurang lebih 2 tahunan. Long sasis. Jasi jogrokan, kaki-kakinya juga gede-gede. 18 juta. Kisaran tinggi kurang lebih 130-an. Si metal marbor. Marboro. Bertanduk. Marboro. Si metal marbor bertanduk. Seperti ini mulai kesepnya. Pantatnya masih lancip, belum jadi pantat sempong ini. Masih jogrokan sampingnya. Dari punggung-punggungnya teman-teman seperti ini. Delapan belas. Masih berbentuk jogrokan. Dari kaki-kakinya juga bagus. Delapan belas. Nego semampunya. Kita dari depan seperti ini. Bertanduk ya, kesukaan orang dari arah barat ini, sapi-sapi bertanduk seperti ini. Oke, kita lanjut. Kali ini juga ada si metal marbor. Ini sapi-sapi bakalan. Si metalnya marbor. Kisaran usia kurang lebih 2 tahunan. Dari posturnya sampai kaki-kakinya, kaki depannya ini. Tinggi kurang lebih 125. Berapa kilo, Lek? 85. Berapa? 85. 85, 18.500. Si metal marbor. Dan segi pantat-pantatnya seperti ini, teman-teman. Inilah situasi dan kondisi dari Pasar Wakinan Marker Jepati. Ini tepatnya dari Senin pagi, tanggal 30 Oktober 2023. Di deretan sapi-sapi bakalan, karena harga mede, sangat mede dibandingkan dengan pasar-pasar sapi yang lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu pantengin channel Cina TV. Semoga bermanfaat tentang perkembangan harga sapi dan kualitas sapi, khususnya yang ada di Pasar Sapi Wakinan Margor Jopati. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bikin apa?